Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini gue bakal ngegacha di standard banner yang dikit lagi itu dapat 5 star ya. Gue gak tahu sih ini dikit lagi atau enggak. Cuman gue bikin konten ini in case pas gue gacha gue dapat 5 star-nya gitu ya. Gue gak mau ini gak ke-clip lagi gitu ya. Jadi nanti kita bakal gacha 10 kali. Di sini gue udah PT 65 dan kemungkinan besar ya mudah-mudahan aja dapat lah ya, kita tag 10 pool gitu ya. Kalau tanpa harus nyentuh 80 dan seterusnya. Setahu gua itu dia kan PT ngikutin Genshin tuh ya. Setahu gua kalau karakter banner itu 90 PT-nya, cuman gua seumur-umur jarang banget dapat di 90 di Genshin, enggak tahu di game ini ya. Jadi kita bakal gas aja. Mana bang, lu gak ada tiketnya? Emang lu mau pakai Steral Jet di standar banner? Sayang banget. Enggak cuy. Jadi di sini gua itu udah level 34, dikit lagi level 35 gua bisa ngeklaim 10 tiket. Dan kita bakal farming aja ya buat naikin levelnya. Kita bakal farming di sini. Nah, ini kebetulan berhubung gua butuh banget buat nge-up si Sile dan siapa sih namanya? Yancing. Aduh, lupa gua namanya, guys. Kita challenge 60 ini aja, terus kita start challenge ya. Gas, kita speedrun aja udah. Kita biarin auto ya, kita liatin aja. Spread. Door. Dan ini biarin aja udah auto farming. Enaknya kalau di game ini tuh begitu, guys. Auto farming aja udah. Door. Dia digit down, cakep, nice. Oke, round pertama udah. Jingping gua lumayan sakit, Jingping. Jangan yang sekarat Twincher ya. Oke, nice, pinter berarti ya. Berarti pinter cuy. Yang apa, yang sekarat gak diincer sama dia. Door, nice banget. Nice, sudah 3/6. Gak mati lagi. Ulti si Jingping gua. Door, 1902, kecil banget ya damage-nya ya. Gak masalah, nanti bakal gua banyak sih yang pengen gua rombak. Cuman karena XP relics gua itu belum memadai, masih ampas banget, jadi ya masih sambil jalan aja gua upgrade relicsnya. Ini masih proses banget sih. Door, cakep. Level 4. Round keempat, let's go. Ini harusnya sih udah naik level ya. Itu orang tipis banget kok. Tipis banget, healing for everyone. Jebret. Iya, sehat lagi. Jebret. Dor, mati. Aduh, nggak crit. Ini emang crit rate-nya harus gue tambahin sih. Crit rate-nya ini harus gue tambahin coy. Buat sisi Lego nggak crit rate-nya nyesek banget ya. Dor. Ini Lego ulti. Dadadadar. Jebret. Nice, crit hit 6500. Crit. Nice. Mati coy. Ulti. Dan minimal langsung bunuh lah. Alah, nggak ngebunuh coy. Bread. Emang nggak sakit sih. Atau emang gue build-nya full defense sih biar shield-nya tuh tebel gitu. Belum gue benerin lagi, belum gue rapin lagi MC gue. Healing for everyone. Door. Jebret, nice, mati. Oke, last ya. Last match. Dar. Tuh. Nice, cakep. Gila, cakep banget Sele, Sele. Lu gebuk aja. Iya, aku pakai di ultimate segala ya. Kalau misalkan AI yang mainin beginilah ya. Kalau ada ultimate langsung dipakai gitu. Nice, kita udah berhasil. Cuma dapat segini, menyedihkan ya. Coba aja ada double drop rate gitu. Nah, kita langsung level 35 cuy. Langsung aja kita claim ya. Langsung aja kita claim di sini 800 stellar jet dan 10 star rail pass. Lumayan pakai banget cuy. Oke, sebelum gua gacha kita upgrade dulu ya. Ini kita harus banyak drama. Aduh, ini apa ini? Material synthesize. Oh, masih bisa bikin ya. Masih bisa bikin, cakep. Berarti ini cuma defend doang yang naik. Cuman ya udahlah ya. Kita aktivasi buat defend 5%, lumayan. Mungkin ada impactnya ya, walaupun gua nggak bisa melihat impactnya sebesar apa. Jadi Selego udah mentok untuk saat ini. Dan ini nih, ini yang belum mentok ini.
Ini bisa gue synthesize ya. Eh, sabar, light cone. Light cone-nya dia bisa gak nih? Ini light cone-nya yang kurang cuy. Nah, light cone-nya dulu yang harus gue upgrade ya, pas banget. Jadi ini gue butuh 3 itu 6. Gosh, susah banget cuy ini material ini, gila gila. Farming material ini susah banget ini. Light cone, cakep, auto add. Ih, tau-taunya gue ini dapat 5 star, 5 star-nya light cone gitu. Berapaan sih 5 star ya? Gue berharap banget 5 star coy. Relics, tuh kan relics saya masih kroco banget ini, aduh. Ini kurang 2, synthesize 2. Cakep. Langsung kita upgrade yang attack dulu kali ya, 4% lumayan banget. Wah, ini juga masih di gila parah cuy. Parah cuy, butuh banyak cuy. Butuh banyak banget ya. Wah, pusing gue ini. Gila 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 gila. Natasha sih udah mentok. MC nih gue enggak tahu nih, gue mau memperpanjang hidupnya si MC atau enggak ya. Gue rencana buat ngeganti ke si Tingyun sih. Oke, langsung aja kita gacha ya, gas ya. Ayolah kita pull satu aja ya. Kita pull satu-satu aja cuy biar greget. Kita pull satu-satu biar greget. Aduh, bukan 5 star coy. Bukan 5 star. 2. 5 star. Aduh, bukan 5 star lagi. 3, bronya lah. Bronya lah, gue butuh bronya cuy. 3, gak dapet. Kita teori gacha sebelah. Aduh, pom-pomnya lagi sedih lagi. Pom-pomnya lagi sedih lagi. Ini kenapa ini si pom-pom ini? Oh, ini gue bisa klaim juga guys. Sabar, baru gue klaim dulu. Wih, dapet satu lagi. Nice banget, nice banget. Pom-pomnya lagi bersedih lagi. Aduh, pom-pom, kamu jangan bersedih, pom-pom. Ayo, kita gacha sebelah pom-pom ya. Teori gacha sebelah pom-pom langsung dapet bronya guys. Kata mamaku, teori gacha sebelah pom-pom. Aduh, bukan 5 star. Lagi crossout, bukan 5 star lagi. Lagi bukan 5 star lagi. Eh, sini 5 star gua mana ini wey. 5 tiket lagi. Ayo pom-pom. Pom-pom. Aduh, ini pom-pomnya ngambek ini. Ini pom-pomnya ngambek ini. Bronya, bronya, bronya. Bronya, bronya, bronya. Kalau nggak bronya, bayi lu boleh, bayi lu. Bayi lu bronya. Depannya dua-duanya B tuh. Waduh, masih dapat 4 star guys. Masih dapat 4 star guys. Aduh, aduh, gas lagi. Mana tahu langsung 5 star. Astaga, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali coy, masih 4 star. Wah, 5 star. Let's go. Ngeblur, 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 ngeblur guys, ngeblur guys. 5 star, 5 star, 5 star. Bronya is real. Bronya 5 star, pom-pom. Waduh, dapat light cone cuy. Light cone-nya si Bailu guys. Dapat light cone. Ya udahlah ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah ya, dapat light cone. Bersyukur guys. Bersyukur dapat light cone. Ini udah 77. Dapat di 76 berarti ya udah reset lagi nih. Udah reset lagi dapetnya light cone. Kita lihat ya light cone-nya ya. Apakah bagus? Dia kan sama-sama healer ya, harusnya sih bagus sama ini nih. Bailu. More known does at night and night. Increase the wearer max. Ah, udah fix bagus ini ya buat Natasha ya. Increase the wearer max HP by 18% and outgoing healing by 12%. When the wearer heals ally, record the amount of outgoing healing. When any ally launch attack, a random attack enemy take additional damage equal 36% of the record outgoing healing value. Gila, bisa hybrid gitu ya deh. This additional damage is of the same type as the wearer, is not active by buff and can only occur one time per turn. Oh alah, ya lumayan ya. Bagus nih guys buat Natasha guys. Saya sampai gue dapet Bailu, gue pakai di Natasha dulu gitu ya. Gue yakin sih suatu saat gue bakal dapet Bailu. Yang gak tahu kapan dapetnya, jadi kita harap bersabar aja lah ya. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.
夜の帳が乱れないずら吐いたして回る感情線ざれ言